Oke, Jack. Udah, mami aja. Aku ibunya sana. Wah, kalau Mas Seno yang bawa motornya, pantas ya. Yeay, asik. Mau naik motor gede. Yeah. Mas, nanti bawanya jangan ngebut ya. Hati-hati. Kamu juga pegangan ya. Oke. Okay. Yaudah, naik sana. Oh ya Mas, boleh satu lagi nggak? Apa? Tungguin Boni ya di rumah temennya. Soalnya Boni nggak ada yang jemput. Tenang aja Mbak Mawar, pasti ditungguin kok. Lagi pula hari ini saya nggak bakal narik banyak-banyak. Karena bensin motor ini mahal. Makasih Mas Eno ya. Ya. Bon. Kacanya. Iya, siap. Aduh, aduh, aduh. Oh, iya. Yeah. Bisa. Oke. Okay. Ya. Mi, foto Boni dong. Ayo, dari sini, sini. Satu, dua, tiga. Nanti kalau temennya Boni nanya, bilang ya ini motornya papinya Boni. Gampang itu sih. Oke. Al! Hai, Bon. Wih, jadi benar ini motor papi kamu, Bon? Iya dong, Boni kan nggak bohong. Wih, kayak motor balap. Nanti aku bilang apa papiku suruh pindah kerja di OKJIK. Dibayar dapat motor balap. Iya, Bon bilang, Gi. OKJIK itu emang oke. Oke. Eh, Bon, ini kan motor papi kamu. Aku boleh nggak diboncengin? Pastinya boleh, ya kan, Om? Bon, ngakunya kan mau belajar kelompok. Masa main bonceng-boncengan motor? Nggak. Belajar dulu. Ya, kalau nggak diboncengin artinya bukan motornya papinya Boni dong. Ah, motor pinjaman kali. Semut. Ya. Kita bonceng-boncengan. Boleh naik motor. Ya? Asik, gitu dong. Yuk, naik. Iya, hati-hati. Cepet banget ya kalau naik ya. Stop, Mas. Stop. Udah telat nih. Alon-alon, Mbak. Udah telat nih, Mas. Makasih ya, Mas Alon-Alon. Sejak kapan namaku jadi Alon-Alon? Mbak! Ada yang bisa saya bantu? Saya nyari penumpang saya, Pak. Yang baru masuk pakai baju pink. Oh, Mbak Asti. Ini, Pak. Tasnya ketinggalan. Terus dia belum bayar. Belum bayar? Berapa, Mas? 30 ribu. 30 ribu. Ya sudah, pakai uang saya dulu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Stop, Om. Belok kanan. Ngapain belok kanan? Rumah Boni kan di situ, sebelah kiri. Boni mau jajan dulu, Om. Mau jajan-jajan. Udah harus pulang, ntar dicariin sama Ibu. Ya, yuk. Oh, jadi Om nggak mau Boni traktir. Gaya sosok traktir. Kayak punya uang aja. Udahlah, uangnya buat ditabung aja sama Boni. Nggak usah buat traktir-traktir, ya? Tapi kan ini sebagai bentuk terima
kasihnya Boni karena Om udah baik banget nganterin Boni kemana-mana pakai motor gede. Ya udah deh, tapi jangan lama-lama ya. Oke. Sebentar aja ya. Oke. Traktir ya. Gwen, bagaimana kabarnya baik? Gwennya sehat, Bun. Alhamdulillah. Bunda gimana? Sehat kan? Sehat, sehat. Begini, Gwen, Bunda mau minta pendapat kamu. Bunda mau minta pendapat apa ya? Itu Mawar yang ngontak di sebelah, dia kan mau buka usaha dan modalnya belum cukup. Nah, bagaimana ya, Bunda tuh pengen sekali bantu dia untuk modal itu. Bagaimana pendapat kamu? Oh, Mbak Mawar. Mbak Mawar yang sering Bunda ceritain itu. Nggak apa-apa, terserah Bunda aja. Asal jangan sampai memberatkan Bunda sendiri ya. Nggak beratin Bunda. Kalau begitu, Bunda akan kasih dia pinjaman sebagian dulu. Nanti biar dia cari, ya usahakan sebagiannya lagi gitu ya. Iya, begitu juga boleh, Bun. Ya, oke. Okay. Ya, oke. Okay. Terima kasih pendapatmu, saranmu. Ya, sehat-sehat, Queen. Sama-sama, Bun. Bunda juga ya. Ya. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Seperti biasa, Bunda. Saya teh mau ambil uang cicilan panci. Iya, ini ya cicilannya bulan ini. Kasih Bunda. Masih berapa lagi cicilan saya? Bunda tuh tinggal 4, Bunda. Masih lama ya. Ya, mungkin Bunda mau ngambil barang baru. Nah, kebetulan saya teh ada barang baru nih. Spray batik asli Pekalongan. Enggak. Nanti utang saya banyak. Ya sudah, kalau begitu nanti Bunda lunasi saja dulu pancinya. Sudah gitu, nanti Bunda bisa kredit lagi. Ya, ya. Ya sudah, kalau begitu Bunda. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Ini biasa uang kebersihan. Oh iya, saya belum bayar ya bulan ini ya. Iya. Makasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana cukup untuk modal si Mawar. Ini Bon, ini Bon. Hati-hati ya anak-anak. Ya, main banyak pajakan kena ya. Oke. Lempar dulu, lempar. Duluan. Ya udah. Oh. Cung. Ya duluan Om ya. Bentar, Bun. Halo? Halo, Mas Eno. Boni di mana ya? Kok belum pulang? Ini Mbak Mawar, kita udah di jalan kok. Sorry, soalnya jalanan agak macet. Macet? Kok tumben ya? Ya udah deh, kalau gitu saya tunggu di rumah. Hati-hati ya, Mas. Iya, Mbak Mawar, makasih. Mana, Om. Sini ya. Yang ini kan. Bentar, Bun. Jalan dulu nih, Bun. Oke. Halo. Halo, Mas. Udah sampai mana? Bentar lagi kita mau take motornya nih. Iya, Mas. Kita udah deket kok. Bentar lagi sampai. Ya udah, saya tunggu ya. Iya, Mas. Bun. Ayo kita kemon. Iya, itu helmnya dilepasin. Iya. Salam enak. Ya, makasih, Bon. Mbak Mawar, saya langsung pamit ya, soalnya saya mesti anterin motor ini ke Bintaro. Oh, iya. Ya. Makasih. Nih, ongkosnya. Oh iya, terima kasih. Makasih. Bon, balik dulu ya. Makasih ya, Om Seno. Ya, sampai jumpa. Dadah.
kenapa pucet terus gemeteran gitu? Jadi seru sama Om Seno ngebut-ngebutan. Apa? Ngebut-ngebutan? Ups. Abang-abang permisi ya. Makasih. Aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau minum. Mas, cukup Iwan aja yang pales. Bunda ada rezeki sedikit, bisa kamu pakai sebagai modal buat kamu dagang. Jangan, Bunda. Untuk belanja-belanja lumayan. Jangan. Kok jadi Bunda yang repot-repot? Enggak repot. Ini uang lebih kok, bener. Enggak banyak. Terus gimana caranya aku ngembaliinnya? Ah, gampang itu. Nanti yang penting kamu usaha dulu. Nanti kalau sudah beruntung, udah untung, kamu bisa nyicil bayarnya. Bunda, aku malah Bunda yang repot ya. Enggak ngerepot. Ini lagi nih. Ini ada taplak untuk meja jualan kamu itu, kan bisa itu pakai ya. Kok kamu sedih? Terharu. Bunda tuh baik banget sama aku. Bunda tuh orang yang paling baik banget yang pernah aku kenal. Bunda kayak ibu aku sendiri. Makasih ya, Bunda. Iya. Jangan mewek dong, nanti saya ikut mewek.